Naturalisasi sebagai upaya instan Federasi Sepak Bola Tanah Air atau PSSI untuk mendapatkan jasa pemain berkualitas. Naturalisasi biasa dilakukan terhadap pemain luar negeri yang masih memiliki garis keturunan Indonesia dan juga pemain yang sudah melanglang buana di jagat sepak bola tanah air. Sejak 2010, PSSI memang amat getol menaturalisasi pemain berpaspor asing dengan tujuan memakai jasa mereka di timnas Indonesia. Tapi sayangnya, tak semua pemain yang dinaturalisasi bisa menjadi tumpuan utama skuad Garuda. Bahkan, mereka yang tidak berhasil, kiprahnya terkesan sirna setelah dinaturalisasi. Dan sejauh ini, setidaknya sudah ada belasan pemain yang sudah dinaturalisasi oleh Indonesia. Namun, beberapa di antaranya gagal bersinar. Apa kabar pemain-pemain tersebut? Bio Paulin. Bio Paulin tampil sangat gemilang saat membela Persipura Jayapura pada 2007 hingga 2017. Pemain asal Kamerun itu resmi menjadi warga negara Indonesia pada 2015. Bio Paulin sempat beberapa kali mencicipi bermain di level timnas. Namun, setelah itu, Indonesia harus dibekukan FIFA dan seiring berjalannya waktu, permainan Bio Paulin terus menurun. Kondisi tersebut membuat Bio Paulin tak pernah lagi mendapat panggilan ke timnas. Kabar terakhir menyebutkan, ia bergabung dengan klub Liga 2, PSGC Ciamis. Tony Herikusel Lilipali. Tony Herikusel dinaturalisasi pada 2012. Kemudian, setelah ajang Piala AFF 2012, Tony Kusel sempat bermain untuk Barito Putra hingga 2014. Namun, setelah itu, Kusel harus didepak tim berjulukan Laskar Antasari itu karena karirnya terus menurun. Padahal, Tony Kusel sempat digadang-gadang menjadi pemain bintang. Ia harus pergi dengan menyisakan cerita kurang menyenangkan. Pelatih Barito, Salahuddin, menyebut Tony pemain yang tidak profesional. Ia sering keluyuran malam dan tidak serius saat menjalani sesi latihan. Tony juga dinilai terlalu banyak maunya. Ia menuntut fasilitas ala pesepak bola Eropa, padahal belum membuktikan kemampuannya di lapangan. Setelah itu ia pulang ke negara asalnya Belanda, dan Kusel sempat bermain bersama klub amatir Belanda, New Utrecht 2015. Kemudian, karirnya berlanjut di klub amatir lainnya, yakni Ajax Zaterdag di Divisi 5 Liga Belanda. Pada awal Liga 1 2019, Tony sempat diisukan bergabung dengan Persija Jakarta. Namun, tampaknya hal tersebut hanya sebatas rumor. Ruben Warbanaran. Ruben Warbanaran resmi menjadi WNI jelang SEA Games 2011. Namun, karirnya bersama Timnas Indonesia hanya seumur jagung. Bergabung bareng Johnny Van Bukering dan Diego Michels ke Pelita Jaya pada musim 2011-2012, karir Ruben Warbanaran di Indonesia melempem. Rahmat Darmawan, pelatih Pelita Jaya kala itu, jarang menurunkan bek kelahiran Wiji Belanda 15 Agustus 1990 tersebut sebagai pemain inti. Namun kualitasnya tidak istimewa. Ia sempat ikut seleksi Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2011, namun gagal. Ruben pun terbuang dari Pelita Jaya. Dari catatan karirnya di Indonesia, pemain naturalisasi ini tidak pernah bermain untuk level Timnas Indonesia senior. Dirinya hanya tampil sekali untuk level U23 pada ajang SEA Games 2011, sebelum akhirnya mampir bermain di kompetisi lokal. Ruben sempat bermain di klub divisi terbawah Liga Jerman, SV Hannover Niedermunter. Di tim tersebut, Ruben hanya sebagai pemain pengganti. Seiring berjalannya waktu, karir Ruben Warbanaran justru terus menurun. Padahal, usianya masih cukup muda. Saat ini, dirinya dikabarkan tengah membela SV di FS Obusden yang bermain di kasta kelima Liga Belanda. Sergio van Dijk. Berstatus sebagai top skor E-League pada 2010-2011, PSSI tak ragu melakukan naturalisasi terhadap Sergio van Dijk. Di level klub, memang catatan prestasi van Dijk sangat baik, mulai kompetisi Liga Belanda, Liga Australia, Liga Iran, Liga Thailand, dan Liga Indonesia, seluruhnya dilalui dengan baik. Sergio van Dijk resmi menjadi WNI pada 2014. Van Dijk melakoni debut sebagai pemain Timnas Indonesia saat pasukan Garuda menghadapi Arab Saudi di Prapiala Asia 2015. Sayang, catatan impresif di klub tak otomatis terbawa di level Timnas Indonesia. Bermain sebanyak 6 kali untuk Timnas, dirinya hanya berhasil mencetak 1 gol. Itu pun dilakukannya pada laga persahabatan kontra Timor Leste.
Setelah tak lagi bermain di Liga Indonesia, nama Sergio Van Dijk jarang muncul di pemberitaan sepak bola Indonesia. Terakhir, ia memutuskan pulang ke kampung halamannya di Belanda. Kabar terbaru menyebutkan, selain belajar jadi pelatih, mantan pemain Persib Bandung itu menyibukkan diri sebagai agen pemain. Tak hanya itu, Sergio Van Dijk juga tercatat masih aktif bermain bersama klub amatir di Belanda, VV Pelikan. Johnny Van Buurik. Nasib kurang beruntung dialami pemain naturalisasi asal Belanda, Johnny Van Buurik. Karirnya kian merosot usai tampil bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2012. Ex-pemain Feyenoord, Vitesse, dan Go Ahead Eagles itu sempat menganggur selama setahun karena skorsing Komisi Disiplin KNVB. Ia dijatuhi hukuman dari otoritas tertinggi sepak bola Belanda pada Oktober 2015. Beruntung, salah satu klub di sana, Dordrecht, mau meminangnya. Namun demikian, pemain bertubuh tambun ini akhirnya juga memilih pindah-pindah klub. Seperti yang dilansir media Belanda, penyerang yang sempat membela klub Pelita Jaya pada 2011-2012 itu dilarang terlibat dalam aktivitas sepak bola selama 1 tahun, dan klub yang dibelanya pun dikenai hukuman berupa denda. Tak hanya itu, pada Januari 2014, sang pemain sempat tersandung kasus kriminal karena memiliki 600 pohon ganja yang tertanam di salah satu rumahnya. Namun, Johnny membantah kalau ia yang menanam tumbuhan yang masuk kategori narkotika tersebut. Rumah saya sedang disewakan. Sebagai pemilik rumah, harusnya saya mengecek lebih sering tempat itu. Jika saya tahu, tentu akan saya larang. Tapi Anda tak bisa terus mengawasi segalanya. Sekarang saya diringkus sebagai tersangka. Bagaimana kabarnya kini? Setelah kabarnya sudah lama tidak didengar, Van Buurik rupanya naik pangkat jadi seorang pelatih di salah satu klub Eropa. Dirinya melatih salah satu klub yang sempat dia bela. Meskipun dulu sempat diremehkan, ternyata menurut para manajer klub, Van Buurik menunjukkan performa yang baik sebagai seorang pelatih. Ternyata, sempat dianggap naturalisasi gagal di Indonesia, Van Buurik mencoba bangkit dan menapaki jalan baru sebagai seorang pelatih. Beruntung, karirnya ternyata cukup bagus ketimbang yang dulu.